بسم الله الرحمن الرحيم. Ini juga penting teman-teman. Ternyata ya, kalau kita mau, kan orang bercanda terus di tempat apa dimanapun lagi, aduh hari ini belum minum air putih gitu, bukan hari ini belum ngeteh, belum ngopi, pagi-pagi dihidangin kopi sama istri kita, mah papa mah sekarang udah nggak minum kopi, papa mah malamnya menangis, siangnya minum air putih, kan gitu ya. Wah itu keren tuh, malamnya nangis, siangnya minum air putih, berarti papa udah nggak bercanda dong. Enggak mah, nangis gitu, jadi air mah nangis sampai sambil tersenyum. Mana nangisnya ya? Coba kita ubah mindset dari boleh minum air putih, tetapi boleh minum kopi, tapi yakinlah air putih lebih baik daripada kopi. Makanya Nabi mengatakan air itu tahurun, air itu bersih dan membersihkan. Air itu bersih dan membersihkan, dan memang secara medis, secara kedokteran, secara biologi juga air putih paling baik untuk tubuh kita. Sangat menggantikan energi tubuh kita. Tapi kalau kopi, sensasi itu. Walaupun tetap baik kalau nggak banyak gulanya. Yang masalahnya kalau kebanyakan gula. Jadi gula yang dikopiin, bukan kopi yang digulain. Saking manisnya. Nah, bercanda dengan menangis juga ibaratnya sama. Boleh bercanda, tapi porsinya cuma seperti minum kopi. Jangan minum kopi aja, habis makan ngopi. Sebelum makan ngopi, mau jalan ngopi. Ngopi aja sehari sampai 2 liter. Ada nggak sih orang yang ngopi 2 liter dan sehat nggak sih? Ngopi kalau segelas, secangkir masih sehat nih. Apalagi kalau kopinya kopi bener, bukan kopi yang apa gitu, kopi yang asli gitu ya. Kopi yang benar asli disimpan selama 100 tahun misalnya, itu kan sehat tuh. Udah gitu baristanya keren lagi. Secangkir, dua cangkir dalam sehari masih wajar. Bayangin kalau ngopi sehari 2 liter, kan gak sehat kan? Sedangkan minum air putih minimal berapa liter sih? 8 gelas? Gelas yang mana dulu nih? Bebas aja ya. Nah kalau air putih sehari 2 liter kan sehat. Melancarkan ginjal kita juga jadi sehat. Melancarkan pencernaan segala macam lah. Auranya juga jadi segar gitu. Sedangkan kopi kebanyakan justru jadi eksotis kayak kopi kan ya. Kenapa kok Ustadz warnanya eksotis banget? Saya senang ngopi gitu misalnya. Kalau yang kurang eksotis berarti senang coklat. Kalau yang sangat tidak eksotis berarti senang susu. Apaan gitu ya. Intinya kebanyakan kopi itu tidak sehat. Sama seperti kebanyakan bercanda. Bercanda sewajarnya, oke. Bercanda secangkir, bercanda dua cangkir. Tapi bayangin kemana-mana bercanda.